isu-isu HAM masa lalu yang belum tuntas harus kita clearkan. Isu yang menurut saya selalu aktual, termasuk ketika pilpres ini, adalah masalah hak asasi manusia, baik masa lalu maupun masa sekarang ini. Oleh karenanya, menurut kami untuk menatap ke depan menjadi bagian dari pergaulan internasional, maka isu-isu HAM masa lalu yang belum tuntas harus kita clearkan. Harus kita clearkan dengan pendekatan apa? Bisa dengan pendekatan hukum, bisa dengan pendekatan dialogis, dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek yang menimpa para korban. Jadi HAM itu tidak ada daluarsanya. HAM ya HAM. Pelanggaran hak asasi manusia itu sifatnya universal. Kita akan terus menjadi sorotan internasional kalau kita tidak menyelesaikan itu. Jadi menurut kami penyelesaian HAM masa lalu itu sebuah keniscayaan. Demikian. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.